Merasakan hidup di perantauan, pernah menuntut ilmu untuk mencapai tujuan, hidup jauh dari kedua orang tua, hidup prihatin demi masa depan. Nasib anak kau kenalalah mengikuti mata kuliah. Ya nasib, ya nasib. Nasib anak kau rajin belajar agar hidup tidak susah layau. Ya nasib. Aku makan tiap hari, kadang hanya makan mie. Gimana gak kurang gizi? Wesel datang tak pasti, ibu kos tak mau ngerti. Nagih sewa bulan ini. Beginilah nasib anak kos. Kos. Nasib anak kos. Nasib anak kos. Kos. Ini Kang Denny nyanyi lagu Nasib Anak Kos, napasnya sampai kos-kosan. Iya, betul. Kos-kosan ini, ngos-ngosan. Ya. Ini Nasib Anak Kos dinyanyikan karena itu adalah sebuah perjuangan kita dengan lagu yang pertama waktu dulu, itu di album yang pertama, Nasib Anak Kos. Dan mungkin beberapa orang tidak tahu kalau misalnya teman-teman di P Project ini, mereka tuh ada 40 orang.
Mereka semuanya sarjana, anak-anak Unpad sama anak-anak Parahyangan. Kenapa P-nya itu adalah dari Pajajaran sama Parahyangan. Dan mereka tidak pernah menjejakkan ijazahnya untuk melamar pekerjaan. Tetapi kita memang mau hidup memang benar-benar di dunia hiburan. Itu salah satunya. Iya. Sukses, Den. Begitu pentingnya. Dari situ sukses enggak? Justru itu, nyesel sekarang. Jadi karena waktu dulu orang tua selalu, yang penting kamu sekolah. Ya, sampai sarjana aja pokoknya. Setelah itu kamu jadi apa? Terserah ya. Padahal saya mengajarkan anak-anak itu kebalikannya sekarang. Jangan pernah anak-anakku, jangan pernah kamu mencari kekayaan. Nih. Tapi carilah kebahagiaan. Karena di kebahagiaan itu ada energi yang luar biasa. Yang bisa mengembangkan kamu menjadi diri kamu sendiri. Nah. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi kalau bisa Bapak sekarang, sampai dengan saat ini teman-teman P-Project ini masih bisa bertahan. Masih bisa menghibur, itu bukan lagi sekedar apa karena usaha kita, tetapi karena keberkahan. Karena ketika awal kita bergabung bukan untuk mencari nafkah, tetapi mencari berkah. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul itu Pak, itu kejadian. Ya. Sampai sekarang kita gak pernah, walaupun gak ada yang namanya apa undangan untuk main seperti apa, gak ada job, kami masih tetap berkumpul. Walaupun dengan acara menangis bersama. Apalagi kemarin. Curhat bersama ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi kita mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan konsistensi. Bahwa satu hal yang saya ingin percaya bahwa anak-anak ini sekarang biarkanlah berkembang sebagaimana dia inginkan. Karena vokasi pun itu menjadi penting. Itu karena selama ini kan tidak pernah dihargai yang namanya vokasi-vokasi itu. Kayak band itu kan suka ada vokasinya ya, yang nyanyi. Vokalis. Oh vokalis ya. Vokalis. Saya gak ngerti vokasi apa. Iya, vokasi itu maksudnya gak usah harus ke ilmu pengetahuan. Iya. Karena yang namanya. Keterampilan ya. Satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan saling berhubungan. Saling berhubungan. Dan saling ketergantungan. Iya. Jadi tidak ada ilmu yang hebat di dunia ini. Semuanya saling bergantung. Masya Allah. Untuk membuat sebuah rumah. Semakin dewasa ya. Bukan Kang dewasa. Ben. Apa? Terpaksa. Iya. Jadi jangan sampai terjadi sebenarnya. Iya. Apa yang kita lihat kadang-kadang kejahatan-kejahatan kita yang lalu seolah-olah itu kayaknya lepas gitu ya. Seperti kejadian yang viral saat ini. Iya. Orang gak tahu kalau misalnya Pak R itu yang pegawai pajak itu. Iya. Dia kayaknya udah tenang-tenang aja. Tetapi dibukanya bukan karena kasus uangnya dia. Tetapi karena kasus anaknya. Kebayang gak kalau Allah sudah menentukan bahwa itu harus terbuka, semuanya akan terbuka. Masya Jadi Allah. Kembali lagi. Ya. Terima kasih tausiah kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertunjukan ini intinya itu ya. Sebenarnya intinya itu. Ya. Kita sekarang itu cuma menikmati hidup saja. Nah, menikmati. Ini bapak-bapak ini kan siang udah apa namanya bekerja keras dari olah rasio ini. Betul. Sekarang kan malam ini olah rasa ini juga mau menampilkan tema musik. Nah, musik ini kan juga memberikan energi ya. Ada harmonisasi yang bisa kita nikmati. Iya. Kenapa tahun 90-an itu begitu harmonisasinya itu begitu bisa enak didengar. Nah, Den. Makanya abadi bisa dinyanyikan masih enak. Kalau lagu-lagu sekarang lebih cepat viral, lebih cepat hilang. Betul. Karena tidak ada pemaknaan. Karena itu banyak musisi yang udah gak ada ya, udah meninggal itu. Yang masih... apalagi yang di TV, musisi TV ya. Musisi TV. Oh itu mah alat. Oh iya. CCTV ya. Ada juga. Iya itu. Ada juga musisi yang udah tidak ada tapi masih kita kenang dan masih kita apresiasi karya-karyanya. Sebagai bentuk karena dia adalah pendahulu. Betul. Kenapa kita harus menghargai yang namanya pahlawan-pahlawan kita? Iya. Anak-anak sekarang belum tahu yang namanya. Saya tanya aja anak saya. Kamu pernah lihat gak tampangnya Panglima Polim seperti apa? Tahu lah. Yang poninya segini, itu mah polem, kata saya. Poni lempar. Ada Panglima Polim, kataku. Dan karena mereka tidak tahu bagaimana negara ini didirikan. Wow. Baik. Dan kita sekarang masuk ke segmen untuk mengapresiasi tokoh-tokoh musik legend. Ya. Legenda-legenda yang sudah memberikan warna-warna dalam dunia musik. Internasional. Walaupun mereka sudah tiada. Iya. Inilah tribute to legend. Yang pertama, Freddie Mercury. Trigger now.
Tonga. Yang berikutnya adalah tribute to Whitney Houston. Well, I hope life treats you kind. Hey, I hope you have all you dream it all. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. I will always, I will always love you. Rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane weneng. Rasa suriku kepengen nyawa sedelau wae wis sama tenang. Cintro janji tekane koe ngamusi, asik asik, hey, ngantekane koe ngamusi. Nangis batinku, grantes suripku, telas kepes netes telo, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol cendol, cendol cendol, cendol cendol, cendol dawet sengke pira. Terang, jiro lu, bati mo ano pintu walu. Tak kita kita, tak kita kita, tak kita kita, lelele. Berikutnya, tribute to satu nusa, satu bangsa, bahasa Indonesia. Saya ada satu jua itu Bhinneka Tunggal Ika. Wow. Stop. Yo. Stop. 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 Wow. Hey. Wow. Stop. 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 Wow. Hey. Stop. Wow. Eh. Eh. Wow. Eh. Wow. 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 Ini siapa? Yesaha. John, kamu kayak yang ke sarapan, kesurupan, kesurupan. Tapi kelakuannya kayak orang sarap. Ini siapa bro? Siapa ini? John. John apa? Bon Jovi. Chan Pae. John Bosi. John nah. Jovi. Ayah Kene. John Bon Jovi itu masih ada. Nah, semua juga pasti mati. Iya. Saya juga tahu. Tuh. Iya. Iya, tapi John Bon Jovi masih ada. Iya, tapi kan semua juga pasti mati. Satu nusa. Ah, udah. Ini John tribute Bon Jovi. To legend. Ini legend, legend. Yang sudah. Bon Jovi maaf ya, legend. Legend. Iya. Iya. Masalahnya belum meninggal. Semua juga pasti meninggal. Satu nusa, hey. Satu bangsa, satu bangsa. Indonesia. Mohon maaf. Ada kesalahan teknis ya. Salah masuk. Mestinya kesalahan ini, informasi. Kesalahan informasi. Kadang-kadang kalau di Wikipedia disebutnya udah meninggal kayak begitu. Nah, kayak jadi gitu. Kadang-kadang juga informasi yang dimasukkan itu bukan si alatnya yang salah, tetapi orang yang menginput. Menginput kadang-kadang salah. Iya. Begitu. Apalagi nanti kita menghadapi yang namanya AI. Nah.
artificial intelligence. Ya. Segala sesuatu, bikin skripsi juga bisa, semuanya gampang. Itu yang menjadi sebuah tantangan kita sebagai manusia. Ya. Betul. Ya. Dan ini mestinya yang kita panggil adalah tribute to Kurt Cobain, Nirvana. Ya. Ini baru benar. Woo. Di hati Maona tersimpan dendam yang tak pernah padam karena tiada pemadam. Iya. Di hati Mahona tersimpan dendam yang tak pernah padam karena tiada pemadam. Seperti melolong, seperti melolong, long 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 long. Seperti melolong, seperti melolong, long 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 long. Anjingku pemburu dari Jerman, blasteran kangguru dan doberman. Anjing penjaga yang aman dari setiap gangguan lingkungan. Maling jemurahan atau yang minta sumbangan uang ataupun kucing edan. Anjingku pun suka pangsit hingga jarang menggigit.
kecuali dalam keadaan terjepit. Anjingku pun suka pusing bila ia dibanting, matanya juling dan ingin gigit-gigit aku. Lekas minta tolong, long 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 long. Lekas minta tolong, lekas minta tolong, long 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 long. Anjingku pemburu dari Jerman, blasteran kanguru dan doberman. Anjing penjaga yang aman dari setiap gangguan lingkungan, keamanan maling gemurah. Atau yang minta sumbangan uang, ataupun kucing edan. Anjingku pun suka pangsit hingga jarang menggigit, kecuali dalam keadaan terjepit. Anjingku pun suka pusing bila ia dibanting, matanya juling dan ingin gigit-gigit aku. Wan wah ha ha ambulahan rentan lahan megalomahan. Atau yang minta sumbangan uang, ataupun kucing edan. Anjingku pun suka pangsit hingga jarang menggigit, kecuali dalam keadaan terjepit. Anjingku pun suka pusing bila ia dibanting, matanya juling dan ingin gigit-gigit aku. Gigit-gigit aku. Gigit-gigit aku. Gigit-gigit aku. Gigit-gigit aku. Berikutnya, podcast dari Bang Haji Roma Irama. Inilah Bisikan Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek tek tek. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Sekarang tak 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 ku temu, tak 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 ku temu temu tak. Sekarang tak 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 ku kesulitan, tak 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 ku kesulitan. Minuman keras minum. Hey, astagfirullahalazim. Kalian ini memang terlalu begini. Biasanya saya membawa grup soneta. Kali ini saya minta maaf sekali. Kali ini saya membawa grup sok nekat. Sudah tahu kalau minuman keras itu dilarang. Saya bilang minuman keras, kenapa kalau bilang kalian bilang minum?
Harusnya minuman keras miras. Hilaf, maaf, hilaf. Hilaf, hilaf. Astagfirullahalazim. Maaf. Kalau kalian tidak mau lagi untuk bareng dengan saya, maaf. Keluar. Maaf, Pak Haji. Keluar. Maaf. Belum tahu kalau Bang Haji marah. Astagfirullah. Eh? Minuman keras, miras, apapun namamu, takkan ku minum lagi dan takkan ku teguk lagi walau setetes. Setetes. Dan narkotika, narko, stop. Narkotika, kenapa kalian narko? Sekalian saja dan narkotika, narsis gitu. Narkotika. Backing vokal tiga. Apa? Tiga. Nah tiga. Gitu. Tiga. Jangan bilang Rina. Dan narkotika tiga. Tiga. Ya. Baik. Ali. Siap. Ali. Siap. Kamu pemimpin di sini. Maaf. Sekali lagi. Kalau kamu salah Ali. Hah? Jangan dikurangin. Saya bukan tidak. Kurangin lagi Ali. Saya akan pecat kamu. Jangan. Dan kita akan bilang innalillahi wa innalillahi rajiun. Hah? Amit amit, jangan. Bukan, kamu keluar dari sini. Maaf. Minuman keras, miras, apapun namamu, takkan ku minum lagi dan takkan ku teguk lagi walau setetes. Setetes. Dan narkotika, tiga, apapun jenismu, takkan ku sentuh lagi dan takkan ku makan lagi walau secuil. Secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang hilangkan masa depan. Jangan injek kakinya. Jadi suaranya begitu. Hah? Tapi bagus. Sonekat harus lebih tinggi. Jenal. Siapa namanya kamu? Dadang, Dadang. Dadang. Kan sekali lagi ya. Sekarang tat 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 mau. Tat 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 tat. Kuka surita, 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 kuka surita. Alhamdulillah, Bang Haji sudah selamat menyanyikan lagu ini. Diiringi bukan hanya dengan soneta, tapi diiringi dengan doa-doa semua dari penonton biar selamat. Baik, kita ketemu di... Ada suara apa itu bisikan? Bisikan lagi. Bang Haji ketemu di podcast Bang Haji atau bisikan Bang Haji. Bintang tamu kali ini, Bang Haji akan panggilkan satu bintang tamu yang luar biasa. Bintang terkenal yang hari ini tidak pernah kita melihat lagi atau jarang lagi tampil. Ini dia, Mr. Elton John.